Raut bahagia nampak pada wajah Walno, seorang pria lansia, setelah mendapatkan perbaikan rumah permanen dari Kodim 0410 Bandar Lampung. Sebelum disentuh bantuan perbaikan, Walno tinggal di rumah tua tak layak huni bersama keluarganya di kawasan Kemiling Bandar Lampung. Program perbaikan atau bedah rumah dari Satuan TNI Kodim 0410 ini sesuai instruksi Kepala Satuan Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sebagai wujud bakti TNI pada masyarakat. Ini merupakan salah satu program bedah rumah dari Kodim 0410 Kota Bandar Lampung di wilayah Kecamatan Kemiling. Kita memang melaksanakan ini sebagai bentuk nyata dari bakti TNI dalam hal ini Kodim 0410 Kota Bandar Lampung kepada warga masyarakat. Kita merenovasi ada 3 unit rumah, salah satunya adalah di sini. Ini sebagai juga wujud nyata dari perintah Bapak Kasat untuk agar prajurit Kodim turut serta dalam meringankan beban kehidupan masyarakat. Mendapati rumah yang sudah puluhan tahun dihuninya kini dalam kondisi layak, Walno pun menuturkan rasa terima kasih kepada Satuan TNI atas bantuan serta perhatian yang diberikan. Ia juga kini sudah tak khawatir dengan atap dan dinding rumah yang bocor saat hujan disertai angin kencang. Yang tadi itu, kita dulu rumahnya papan, belakangnya keripik, atasnya genteng, bawahnya plastik cuma masih bocor. Nah, sekarang sudah baik, sudah bagus. Kayaknya ya alhamdulillah cukup banyak bantuan dari bapak-bapak. Banyak terima kasih. Jadi dalam di sini sekitar 20 tahun. 20 tahun ya Pak Emon. Ya. Selain rumah Walno, ada beberapa rumah lainnya yang tak layak huni mendapat program bantuan bedah rumah dari Kodim 041 Bandar Lampung. Kedepannya program ini akan terus berlanjut dengan harapan semakin banyak warga yang mampu dalam segi ekonomi untuk turut menyalurkan bantuan agar semakin banyak rumah tak layak huni bisa diperbaiki. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung.